Pasangan selebritis Lesti Kejora dan Rizky Billar segera menyambut kelahiran anak pertamanya. Namun, Rizky Billar ternyata belum melakukan persiapan khusus. Diketahui, kehamilan Lesti Kejora saat ini memasuki usia 6 bulan. Terkait hal itu, Rizky Billar mengungkapkan alasan belum melakukan persiapan menyambut kehadiran anak pertamanya. Sebenarnya, Lesti Kejora sempat membeli beberapa perlengkapan bayi. Namun, Rizky Billar menyebut pamali apabila melakukan persiapan sebelum kehamilan sang istri berusia 7 bulan. Dede, sebenarnya sudah diam-diam beli sesuatu, tapi saya sendiri kan bilang biasa pamali ya, ujar Billar. Rizky Billar juga mengatakan belum bisa memastikan jenis kelamin sang calon buah hati. Belum memastikan juga anaknya jenis kelaminnya apa, 7 bulan fiknya, ujar Rizky Billar. Bahkan, Billar mengatakan belum memiliki keinginan untuk membeli box tempat tidur untuk anak pertamanya. Hal itu karena ia tak ingin Lesti ingin tidur bersama anaknya di ranjang yang sama. Di sisi lain, Lesti dan Billar sudah mempersiapkan nama untuk anaknya. Lesti dan Billar sengaja mempersiapkan dua nama untuk anak laki-laki dan perempuan. Udah, kita cewek udah siapin nama, cowok juga udah, ujar Rizky Billar. Saat mencari nama untuk anaknya, Rizky Billar mengaku bertukar pendapat dengan sang istri. Pun disampaikan sang aktor, nama belakang Rizky Billar akan disematkan di nama anaknya nanti. Ya harus ada, saya akan pingin bikin kerajaan saya dengan pakai nama belakang saya pasti, ujar Rizky Billar. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.